Oke, kali ini kita akan unboxing RC Speedboot, ya kan? Yang kecepatannya 25 km per jam. Namanya HZ808, ya kan? Dan ini bisa dibuat main jarak remote controlnya sekitar 150 meter. Oke, kali ini kita akan langsung buka aja, nggak usah tanpa basa-basi. Nah, ini dia HZ808. Mantap, HZ808. Ini warna merah, dia ada dua warna ya, merah sama biru. Remote controlnya ada 2,4 GHz ya, jadi kalau main bersamaan tidak akan bentrok. Ini ada pelindungnya dia kalau nabrak batu-batu ya di sungai. Ini langsung saya mainin ke sungai ya, habis ini langsung saya mainkan ke sungai. Saksikan, nah ini untuk pelindungnya. Oke, dapatnya apa aja? Oh, ada remote-nya bagus tuh. Lihat, remote-nya bagus, ada buku petunjuknya. Terus ada apa lagi? Chargernya baru, keren juga nih. Terus dapat apa lagi? Ini dapat apa ya? Coba. Oh, penyangganya. Jadi kalau udah selesai main ya kan, dia harus di buat meletakkan speedboot-nya. Waduh, keren kan? Oke, langsung aja kita buka ya. Ini yang dapetnya kan. Langsung aja. Bukanya ininya di sini. Nah, ya kan? Ini udah water, ya kan? Waterproof ya. Udah water coolant. Jadi kalau sistemnya kalau dia nggak ditaruh di air, dia nggak akan nyala. Dia ditaruh air dulu, baru nyala. Kalau nggak ditaruh air, dia nggak bisa nyala. Udah water, sistemnya water ya kan. Langsung aja tadi. Nah, ini dia. Ditutup lagi nih. Dikunci, dibuka lagi satu-satu ya. Supaya pas di saat mainkan air tidak masuk ya. Oke, langsung. Waduh, tuh. Baterainya kuat untuk 30 menit, di casnya 3 jam ya, kalau udah warna hijau baru matiin ya kan. Jangan sampai kelebihan ngecas, nanti baterainya akan rusak juga. Misalnya 6 jam, 7 jam akan ngedrop juga baterainya. Emang ribetnya kayak gitu. Oke, ini dia dalamnya ya. Waduh, pokoknya keren. Ngutak panjangnya kira-kira nih berapa ya? Oke, kita cek dulu panjang kapalnya. Sekitar panjang di 36, lebarnya di 9 cm, panjang 36 cm ya, tinggi-nya 10 cm. Sekali lagi, panjang 36 cm, lebar 9 cm, tinggi 10 cm. Baterainya udah Lion 7,4 volt 1100 mAh. Ya kan, soketnya model 4 ya ininya. Dinamonya udah brush ya. Waktu main 30 menit, lampunya udah LED. Bila kapal ini terbalik, bisa balik di manuver, remote-nya bisa bisa balik lagi. Jadi kalau baterainya udah mau habis, dia ada alarm di sini, dia peringatan. Ya kan? Terus jarak kontrolnya berapa? 150 meter. Kecepatannya 20 km per jam, ya kan? Oke, langsung aja kita coba di sungai ya. Jangan di skip videonya. Oke, langsung kita tes. Nah, pelan-pelan aja. Naik tuh. Cepetan, man. Dipelanin bisa tuh, ada kan?
Oh ini ya, speed ini ya. Ada pak? Dari depan sana kali pak? Ya? Batu. Asik. Kita bagus apa? Jauhan pak. Kasih kamera harusnya ya pak ya. Bener gak? Kasih kamera kepalanya pak. Sini pak. Asik.